والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita menyaksikan slot bersama Inka yang memberi gambaran bagaimana untuk kita melaksanakan UI di Universiti Tercinta ini. Jadi slot pertama yang cuba kami kongsikan untuk seluruh warga universiti yang mana memberi gambaran bahawa apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kecemerlangan operasi. Slot pertama, kita bincang secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan operasi, kecemerlangan operasi. Jadi kalau kita tengok secara pintas, secara dasarnya, OI ataupun kecemerlangan operasi merupakan penambahbaikan masa kerja yang mana penghidupan kita, kita tidak boleh lari daripada melakukan proses kerja. Seolah-olahnya proses kerja itu merupakan suatu proses yang senantiasa kita kena rujuk, kena lakukan dan kena tambah baik. Yang mana perkara asas untuk kita rasa bila mana kita nak buat sesuatu, bila mana kita rasa kita nak rancang untuk melaksanakan sesuatu, sudah pasti kita akan terfikir bagaimana untuk kita mencapai apa yang kita sasarkan. Bila sebut bagaimana untuk kita mencapai apa yang kita sasarkan, maka di sana ada dua komponen penting. Yang pertama, sudah pasti kita kena membuat perancangan untuk mencapai, dan yang kedua, komponen kedua adalah perlaksanaan. Bagaimana kita dah ada perancangan dan kita nak laksanakan perancangan kita sebaik mungkin supaya apa? Supaya kita capai apa yang kita sasarkan. Jadi di sana memberi gambaran bahawa bila mana kita nak buat sesuatu, kita kena rancang dan kita kena laksanakan, dan insya-Allah kita akan dapat hasil. Jadi di sini memberi gambaran kepada kita, memberi suatu keadaan yang menjelaskan kepada kita bahawa tidak ada pilihan selain daripada kita akan berjumpa dengan proses kerja dalam apa-apa situasi untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Saya ulang sekali lagi, dalam apa-apa situasi kita akan berjumpa, kita akan bertemu dengan proses kerja untuk kita mencapai sesuatu apa yang kita sasarkan. Macam kita naik lift lah, nak naik lift, kita nak pergi tingkat 10. Sudah pastilah kita akan tahu dulu, kita akan naik pada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampailah tingkat 10. Dia tak ada terus naik lift tingkat 1, zop tu sampai tingkat 10. Tak ada. Tak. Yang mana seolah-olahnya proses kerja ni merupakan benda yang asas yang kita kena lalui, yang kita kena buat, yang kita tambah baik supaya apa? Supaya apa yang kita rancang dilaksanakan sebaik mungkin untuk kita mendapat apa yang kita sasarkan. Jadi di sini kita boleh dapat kesimpulan bahawa proses kerja sebenarnya apa, terlalu dekat dengan kita. Terlalu dekat dengan kita, yang mana sehingga mana kita masuk saja bertugas bersama universiti, sudah pasti proses kerjalah yang menjadi rutin harian kita. Proses kerjalah yang menyebabkan kita boleh menghasilkan sesuatu hasil, sesuatu capaian, sesuatu prestasi. Dan kalau kita tengok apa itu proses kerja, dalam menghasilkan sesuatu, sumbangan yang terbesar kepada hasil sesuatu adalah tindakan. Tindakan memainkan peranan sebanyak 70% kepada keberhasilan sesuatu. Dan apa itu tindakan? Tindakan inilah yang kita berpandukan kepada proses kerja. Di dalam tindakan itu adanya komponen yang kita namakan dia sebagai proses kerja. Yang ini yang kita cuba nak tunjukkan bahawa kepentingan proses kerja untuk kita
tambah baik. Sebab apa? Sebab nak dapatkan sesuatu, kita kena ada perancangan. Nak dapatkan sesuatu, kita kena ada tindakan terhadap perancangan kita. Dan tindakan ini mempengaruhi 70% keberhasilan. 10% tu datang daripada ilmu yang kita ada, ilmu-ilmu ataupun konsep-konsep yang berkaitan dengan proses kerja tersebut yang kita ada untuk kita guna pakai dalam perancangan maupun pelaksanaan. Dan 20% lagi sumbangan daripada maklum balas setelah kita mendapat hasil setelah kita lakukan tindakan. Jadi dalam bahasa yang lebih senang untuk kita faham, untuk mendapat sesuatu hasil, 70%-nya datang daripada tindakan. Dan proses kerja itu berada di dalam tindakan. 10% datang daripada ilmu yang kita ada untuk kita laksanakan proses tersebut. Dan 20% lagi datang daripada penambahbaikan yang seterusnya. Bila mana kita dapat hasil, kita dapat maklum balas, kita dapat feedback, kita dapat aduan pelanggan, kita dapat maklum balas pelanggan. Dan dengan menggunakan data tersebutlah, kita boleh membuat tindakan yang seterusnya terhadap proses kita. Jadi, di sini kita boleh nampak dengan jelas bahawa daripada kesedaran akan mewujudkan keinginan untuk kita mencapai sesuatu. Bila mana ada keinginan, kita mula melangkah untuk membuat perancangan dan juga untuk menghasilkan tindakan. Jadi, bila mana tindakan kita terbaik, maka hasil yang kita sasarkan sudah pastilah akan tercapai. Bismillah, dengan izin Allah. Memberi gambaran bahawa perancangan kita walaupun secanggih-canggih mana perancangan pun, tapi tanpa disusuli dengan tindakan, maka perancangan tersebut kita boleh kategorikan sebagai angan-angan kosong. Rugilah kita, kita dah spend masa dah, kita dah cari ilmu dah untuk membuat perancangan, untuk kita capai apa yang kita nak. Namun, tidak disusuli dengan tindakan. Ataupun ada tindakan, tetapi tindakan kita berpandukan pada proses-proses yang masih lagi tidak diperbaiki sepenuhnya. Nak memberi gambaran bahawa itulah yang kita katakan sebagai OI, kita memberi penekanan kepada penambahbaikan proses. Dan kalau kita tengok dalam kehidupan kita, bersama isteri kita ataupun bersama ahli keluarga kita, kita dapat saksikan dengan jelas, dengan amat jelas bahawa perubahan berlaku secara automatik tanpa kita sedar. Contoh yang dekat dengan kita pada hari ini, suasana pandemik, yang mana semua cara proses kerja yang kita buat semua berubah secara automatik untuk memastikan bahawa sesuai dengan keperluan semasa tanpa kita sedari. Hari-hari terus berlalu dalam kehidupan kita mengikut arus, mengikut keperluan semasa tanpa kita sedari. Seolah-olahnya memberi gambaran kepada kita bahawa perubahan senantiasa berlaku secara automatik. Jadi, rugilah kita kalau kita tak gabungkan perubahan dengan penambahbaikan proses kerja dalam kita mengharungi kerjaya kita bersama universiti. Mana mungkin kepuasan hati pelanggan kita boleh maintain ataupun kita boleh tingkatkan sedangkan proses kerja kita tak pernah tambah baik. Perubahan senantiasa berlaku tapi penambahbaikan tak berlaku. Sebab penambahbaikan diperlukan untuk mengimbangi keperluan dan juga ekspektasi pelanggan. Pada hari ini, kepuasan pelanggan berbeza berbanding dengan tahun hadapan, bulan hadapan. Kepuasan pelanggan dinamik, senantiasa berubah daripada satu ketika kepada ketika yang lain. Bila mana apa yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan tidak disertakan dengan penambahbaikan, sudah pasti kita tidak mampu untuk memberi kepuasan pelanggan kepada pelanggan kita. Jadi dalam melaksanakan OI, antara asas yang kita boleh beri perhatian adalah pencapaian semasa kita untuk suatu proses di mana data tersebut
kita akan guna pakai untuk menilai proses semasa kita sama ada berkesan ataupun tidak. Bila mana kita ada data semasa berkaitan dengan proses kerja semasa yang kita lakukan, kita boleh menyusun langkah yang seterusnya untuk kita menghasilkan sesuatu yang lebih menarik berbanding sebelumnya. Jadi saya rasa sekadar setakat itu sahaja perkongsian slot kita pada kali ini, yang mana kita dapat rasakan, yang mana kita dapat gambarkan bahawa kecemerlangan operasi perlu diamalkan di setiap peringkat dalam usaha kita untuk menjadikan universiti UiTM sebuah universiti yang terkemuka dunia. Jadi setakat itu sahaja untuk slot kita pada pagi yang mulia ini. Kita akan berjumpa dalam slot-slot yang seterusnya yang kita akan perkatakan, yang kita akan bincangkan kenapa perlunya OI untuk kita laksanakan di universiti kita. Jadi sekadar itu sahaja. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.